Kita ke informasi pertama, Saudara. Tembok pembatas bangunan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 19 di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, roboh. 3 siswa meninggal dunia. Inilah detik-detik tembok sekolah roboh yang terekam dalam video amatir. Pada saat kejadian, hujan deras tengah mengguyur sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 19 ini. Akibat kejadian, 3 orang siswa meninggal dunia, sementara 3 siswa lainnya mengalami luka dan dirawat di rumah sakit.